Kembali lagi dalam The Next Mentalist. Di saat ini di panggung sudah ada seorang finalis yang pekan lalu berhasil untuk mengingat dan juga mengembalikan barang-barang yang sudah diacak untuk dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Bagaimana dengan penampilan dia malam hari ini? The Hermit, Yudi Lesmana. Yudi adalah seorang Grand Master Memory ya. Benar. Betul ya, Anda bertanding di dunia dan sebagainya. Kalau penonton melihat atau komentator melihat bahwa saya menyiapkan sebuah bathtub di atas panggung, ini adalah tantangan yang saya desain khusus untuk Yudi. Karena saya percaya bahwa ketika seseorang berusaha untuk menghafalkan sesuatu, dia membutuhkan ketenangan yang luar biasa. Bagaimana apabila ketenangan tersebut saya usik? Rencananya seperti itu. Jadi, malam hari ini Yudi akan tiduran di dalam bathtub sembari mengingat angka-angka yang akan diberikan oleh penonton. Betul Yudi ya? Benar Mas Tuh. Dan kita akan menuangkan es batu ke badannya. Jadi dalam keadaan dingin bisa terjadi hipotermia dan kedinginan, dia harus mencoba untuk menghafal. Jadi saya ingin tahu in a very stress conditions can you do what you do? So Yudi Lesmana, are you the next? Yes, master. Then show me. Selamat malam para penonton yang ada di studio maupun di rumah. Malam hari ini saya akan bermain dengan para penonton yang ada di sini dan saya meminta bantuannya untuk menuliskan angka-angka pada papan yang telah disediakan. Saya akan memilih penonton secara acak. Dan bola ini akan dilemparkan kepada penonton secara acak. Silakan ditangkap. Ya, Ibu, silakan dilemparkan ke sebelahnya lagi. Ya, silakan maju ke depan. Maju ke depan. Enggak. Silakan maju ke depan. Maju ke depan bersama saya bermain. Ayo, Pak, tepuk tangan dulu buat Bapak yang sudah bersedia maju ke depan. Silakan, Pak. Kenalan dulu, Pak. Namanya siapa? Damar. Oh, Pak Damar. Pak Damar, terima kasih sudah maju ke depan. Dan saya meminta bantuannya kepada Pak Damar untuk menuliskan angka acak. Digit angka acak, satu kotak, satu angka, tulis besar-besar. Pemain kotak di sini 3, 4, 5, seterusnya. Acak. Nah, Pak Damar bisa memulai dari sekarang. Silakan ambil kapurnya di sini. Dan selagi Pak Damar menulis, saya akan meminta bantuan komentator. Nah, kepada Mbak Duma Riris, saya boleh minta bantuannya? Ini nggak berbahaya soalnya. Kalau ini masih bisa ya. Mbak Duma Riris, ya. Saya tidak akan menantang, tidak akan bermain dengan hal-hal yang ekstrim. Tuh. Secara fisik. Tapi secara konsentrasi sangat ekstrim. Apa kabar Mbak Duma Riris? Baik, baik. Baik. Nah, Mbak Duma Riris, ya. Selagi Mas Damar menulis, saya meminta Mbak Duma Riris nanti mengucapkan angka-angka yang ditulis Mas Damar dengan interval 1 detik. Okay. Jadi saya tidak melihat sama sekali angka yang ditulis. Oke. Okay. Pure menggunakan auditori saya untuk mengingat angka yang diucapkan. Dan saya akan masuk ke dalam bathtub es itu. Dan begitu saya katakan oke, okay, dengan kode seperti ini, Mbak Duma bisa menyebutkan, memulai angkanya. Dan jika saya mengangkat tangan seperti ini, saya meminta Mbak Duma untuk menghentikan sebentar. Oke. Okay. Yang berarti konsentrasi saya sudah sangat terganggu. Baik, Mbak Duma. Oke. Okay. Saya akan bersiap-siap untuk masuk ke dalam. Silakan. Sorry. Yep. Boleh ditanya? Ya. Yep. Ketika ngangkat tangan, terus saya ngulangin lagi atau lanjut langsung? Ulangin dua angka saja kalau saya ngangkat dua angka. Dua angka sebelum berhenti. Oke. Okay. Yep. Baik. Oke, okay, Mbak Duma. Oke. Okay. Okay. Silakan dimasukkan esnya. Ya, saat ini tim sedang mempersiapkan es batu yang akan dituangkan dalam bathtub yang akan dimasuki oleh Yudi, di mana dalam keadaan banyak sekali es batu ini dia akan mencoba mengingat angka-angka yang sudah dituliskan oleh volunteer dan nanti akan dibacakan oleh Duma Riris yang saat ini juga menjadi sukarelawan dalam penampilan Yudi Lesmana.
es batu sudah dituangkan dan seperti kita tahu bahwa kondisi suhu tubuh manusia normal ada di antara 36 sampai 35 derajat. Dan ketika sudah berada di bawah 35, 34, 35 derajat, maka kemampuan untuk melakukan aktivitas secara normal sudah mulai berkurang. Apalagi kalau sudah sampai di 33 derajat, seperti yang dikatakan oleh Master Dedi tadi, bahwa keadaan yang disebut hipotermia mulai terjadi pada manusia. Lebih parah lagi kalau suhu tubuh mencapai 32 derajat, maka akan sulit berbicara bagi seseorang. 27 derajat akan hilang kesadaran. 20 derajat detak jantung bisa berhenti dan 17 derajat otak tidak berfungsi. Tapi itu adalah suhu tubuh. Suhu tubuh. Dan saya sekarang akan memasukkan alat ukur atau termometer ini terlebih dahulu untuk bisa mengukur suhu bathtub yang ada. Bukan suhu tubuh, suhu bathtub yang saat ini sudah dimasuki oleh Yudi. Baik, sebentar lagi Duma akan segera memulai. Kalau Yudi sudah memberikan kode, tapi saat Yudi memberikan kode, tolong jangan disebut dulu karena saya akan mengukur dulu dan melihat berapa derajat yang ada di bathtubnya. Silakan kapanpun Anda siap, Yudi. Oke, tahan dulu sebentar. Saya letakkan lagi suhu bathtub ada di 12 derajat. 12 derajat Celsius. Suhu bathtub. Berarti juga suhu tubuh akan lebih cepat untuk menurun dalam tubuh Yudi. Silakan Duma. Ya, saya mulai. 4 1 6 2 0 2 1 3 6 4 7 9 2 7 6 7 4 7 3 3 5 7 1 8 1 6 8 4 8 2 3 4 7 3 7 8 1 2 9 1 6 1 3 6 4 2 3 7 6 7 Itulah dia angka-angkanya. Oke. Okay. Mikrofonnya. Empat. Satu. Enam. Dua. Kosong. Dua. Satu. Tiga. Enam. Empat. Tujuh. Sembilan. Dua. Tujuh. Enam. Tujuh. Empat. Tujuh. Tiga. Tiga. Saya skip dua angka. Satu, delapan, satu, enam, yang saya skip tadi angkanya lima, tujuh, saya lanjut lagi, delapan, empat, delapan, dua,
3, 4, 7, 3, 7, 8, 1, 2, 9, 1, 6, 1, 3, 6, 4, 2, 3, 2, 6, 7. Ada yang salah, Yuri. 3 angka dari belakang salah. Bukan 7. Bukan 2. Bisa diulang dari belakang. 6, 1, 3, 6, 4, 2. Saya cuma ingat 3, 2, 4, 7, Master. 3, 2, 6, 7. 3, 2, 6, 7. Oke, okay, angkanya sebenarnya 3, 7, 6, 7. But that's amazing. Yuri Lesmana. Tutup matanya, dibuka dulu, Valentino. Silakan, Mas. Well, saya rasa luar biasa ya, dalam keadaan stres tinggi Anda masih bisa menghafalkan angka-angka segitu banyaknya, hanya salah satu. It's amazing buat saya. Nggak tahu komentator gimana? Aku sih juga, soalnya kalau kita lihat aksi minggu lalu kan menurut saya pribadi terlalu panjang dan agak membosankan. Tapi this was actually really amazing. Like, ini benar-benar luar biasa. Komennya ya. Cepat ya, Beli bisa ganti baju, gue kan iya. Komentar saya ada satu lagi bahwa mungkin kalau ngelihat akan lebih mudah ya. Ini disebut oleh orang dengan tekanan yang bukan main ya. Dengan itu, saya pikir kalau ada kata-kata di atas luar biasa, mungkin kata-kata itu harusnya. Terima kasih, Owindro. Duma, sedikit saja ada komentar. Anda tadi membantu bukan hanya membaca tapi juga menuliskan. Iya. Setuju, luar biasa, dan itu ada 50 angka berarti ya. Dan berarti saya nyebutnya tidak sampai 1 menit, tapi dia bisa langsung ngulang, itu hebat. Ya, itulah penampilan dari Yudi Lesmana. Dan sekarang saatnya kami akan bagi-bagi hadiah dalam kuis. Dan yang akan membawakan tentunya rekan saya yang akan memberikan kebahagiaan untuk Anda dengan hadiah yang ada dalam kuis ini. Inilah dia rekan saya, Gracia Indri, silakan. Thank you, Valen. Tenang, kalau lihat muka saya, tandanya saya akan kasih hadiah 1 buah handphone Smartfren dan juga uang tunai 2 juta rupiah. Ini semua persembahan dari Smartfren Live Smart. Tapi sebelumnya mungkin pemirsa di rumah bingung gimana sih caranya supaya bisa ditelepon sama kita dan bisa dapetin hadiah dari kita. Tenang, saya akan kasih tahu dulu. Caranya yang pertama adalah mention Twitter The Next Mentalist di @thenext_t7 dan juga @smartfriendword. Ingat ya, mention ke @thenext_t7 dan juga @smartfriendword dan lalu ketik nama spasi kota spasi nomor handphone dan jangan lupa mention kedua teman Twitter kamu dan jangan lupa juga tambahkan hashtagnya smartfriendmentalist. Dan sekarang saya sudah mendapatkan satu pemenang dari Twitter yang sudah mention ke kita. Ini ada @dani_redarmi di Surabaya. Coba kita telepon. Halo. Halo. Halo, Dani. Halo. Hai, Dani lagi nonton The Next Mentalist kan? Iya dong. Iya dong, lihat saya ya. Iya.
Iya, lemas banget sih. Udah gak apa-apa. Tapi ya masnya sekarang coba sebutin dulu passwordnya. Smart friend live smart. Coba smart sebut. Smart friend live smart. Tepuk tangan dong. Semangat loh di Surabaya ya kan. Tapi sebelumnya ya, harus jawab dulu pertanyaan dari Gracia ya Dani ya. Ya. Prosesor apakah yang digunakan smart friend Andromax T? Apakah A, quad core 1,2 GHz atau B, dual core? Quad core 1,2 GHz. Yakin? Yakin dong. Benar. Gak nyesel nih. 100%. Kalau gitu selamat, jawabannya benar. Dan Dani mendapatkan satu buah handphone dari Smartfren dan juga uang tunai 2 juta rupiah. Selamat sekali lagi Dani. Dan jangan lupa ya, untuk sekali lagi kalau mau ikutan kuis ini, follow dulu dan mention ke @thenext_t7 dan juga @smartfriendworld. Dan jangan lupa nama, spasi kota, spasi nomor handphone kamu, dan mention ke dua teman kamu dan tambahkan hashtagnya SmartFriendMentalist. Kalau gitu, Grace Andri pamit. Sekarang kembali lagi ke Valet. Silakan. Masih ada dua penampilan dari finalis The Next Mentalist. Untuk itu tetaplah bersama kami.